And it goes a little something like, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama yang harus kalian punya adalah aplikasi keyboard SwiftKey. Untuk yang Android ya, ini adalah keyboard terdebes sih menurut aku. Dan untuk backgroundnya kalian tinggal download Pinterest. Ini di Play Store, ini gratis. Aku juga pakai Pinterest, akun Pinterest and Panda, dan aku gunain Pinterest ini untuk searching-searching background yang menurut aku tuh suka, dan suka nyari kata-kata galau gitu. Dan aku buat papan aja, sebenarnya lu buat koleksi aja sih, nggak kayak hobi banget aku nge-Pinterest gitu, enggak. Okay, kita langsung aja ke caranya. Buka Instagram dan pilih postingan orang atau postingan sendiri yang mau diupload ke story. Nah, aku pakai mini pub. Aku suka banget sama dia, sangat cantik banget sih, sumpah. Nah, kita klik yang terbang itu tuh, yang deket like, comment, terus terbang. Nah, kita langsung move ke story kita. Terus kita pakai keyboard SwiftKey-nya dan ada opsi pin di sebelah kanan pojok, dan kalau nggak ada kalian tinggal tambah plus aja tuh, ditekan plusnya. Terus kita choose deh si background yang tadi kita ambil dari Pinterest, kayak gitu guys. Jadi caranya kalian tekan si, geser si postingan yang story itu, tapi sisain sedikit aja biar kita tuh bisa sentuh di sebelah kanan, sentuh kayak gini guys, sentuh sedikit. Nah, langsung geser, dan jangan sampai kegeser lagi karena itu bisa ngehilangin si postingan tadi, jadi harus hati-hati banget gitu guys. Gampang kan? Thank you for watching, bye bye.